السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد, salah satu pertanyaan yang banyak dipertanyakan oleh masyarakat seputar hukum berpuasa, bagaimana hukumnya sih sisa-sisa makanan yang ada di dalam mulut? Nah, biasanya kan masih ada sisa-sisa bekas sahur, siang hari kita baru berasa ada sisanya. Kalau ketelan bagaimana hukumnya? Apakah batal puasanya atau tidak? Nah, di sini disebutkan, dikutip dari kitab Mughdhir Muhtaj Jami'anatut Thalibin, "Law baqiya ta'amun baina asnanihi fajara bihi riquhu bi tab'ihi la bi qasdihi lam yuftir in ajaza an tamyizihi wa majjihi. Wa in taraka taqallul lailan ma 'ilmihi bi baqa'ihi wa bi jariyani riqhi bihi naharan. Wa amma idza lam ya'jiz aw ibtala'ahu qasdan fa innahu muftirun jazman li annahu muqassir." Perhatikan baik-baik, hendaknya kalau habis sahur itu sikat gigi dulu. Pada saat masih sahur, terakhir sebelum ditutup sahur, sikat gigi supaya enggak ada sisa-sisa makanan di dalam mulut, sehingga tidak membuat ragu nanti ketika puasa. Nah, tapi kalau sudah terlanjur masih ada sisa makanan, terlepas dari dia sikat gigi atau tidak, sikat gigi ini hanya anjuran, sifatnya bukan wajib, hanya anjuran supaya tidak ragu. Tapi kalau sudah terlanjur ada sisa makanan di dalam mulut, bagaimana hukumnya? Selama dia bisa mengeluarkan sisa makanan tersebut, kalau bahasa orang Betawinya dilepeh, nah, dikeluarkan, maka dia harus mengeluarkan. Tapi kalau susah posisinya nggak bisa dikeluarin, tanpa sengaja ketelan, maka bagaimana hukumnya? Maka kalau ketelan tanpa ada unsur kesengajaan, hukumnya tidak batal. Tapi selama dia bisa keluarkan, tapi dia nggak keluarkan, lalu ketelan, batal. Tapi kalau dia memang nggak bisa keluarkan, susah untuk dikeluarin, nyempil misalkan posisinya, tahu-tahu karena terbawa air liur, ketelan tanpa disengaja, maka hukumnya tidak batal. Sekali lagi, biar jelas, kalau memang tidak dikeluarkan, padahal bisa dikeluarkan, atau secara sengaja ditelan, maka hukumnya batal. Tapi kalau memang tidak bisa dikeluarkan lalu tanpa sengaja ketelan, maka hukumnya tidak batal. Mudah-mudahan kita selalu dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.